Penyanyi popular Naim Daniel berkongsi ciapan seakan meluahkan pendapatnya terhadap perbuatan setengah golongan menteri. Wahai Pak Menteri yang lanjut umur, sudahlah kalian menjadi pisau cukur. Rakyat pula disuruh bersyukur, tulisnya di Twitter. Ketika dihubungi, Naim akui menulis ciapan tersebut. Kata penyanyi lagu Purnama ini, dia sebagai rakyat Malaysia yang melihat pelbagai perubahan sejak pandemik COVID-19 melanda tahun lalu. Berkenaan ciapan tersebut, saya sebagai rakyat, kita tahu dengan apa yang berlaku ketika fasa pandemik dalam masa setahun ini. Kita nampak perubahan, ada baik dan ada yang tidak baik kepada rakyat, terutama mereka yang betul-betul terkesan sehingga terpaksa melakukan 2 atau 3 kerja untuk teruskan kehidupan. Malah ada yang terkorban nyawa seperti penghantar makanan misalnya, katanya. Kata Naim, rakyat mempunyai hak terhadap apa yang berlaku, namun dia tidak menyatakan kenyataan itu terhadap mana-mana pihak yang khusus. Saya tidak mengatakan kepada mana-mana pihak, tapi kita tahu siapa yang lakukan tugas atau siapa yang melakukan tugas dengan sambil lewa. Ini adalah soal tanggungjawab. Jadi apa yang saya tulis itu daripada hati rakyat. Suka atau tidak, kita semua sedar apa yang berlaku kini kesannya dirasa oleh rakyat. Setakat ini, ciapan tersebut mendapat 15,000 ciap semula dan lebih 21,000 tanda suka. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.